Kemuliaan Syawal diraikan hari ini 6 Julai 2018 bersamaan dengan 22 Syawal 1439 Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah menyambut lebaran besar-besaran. Perhentian pertama, Jabatan Kejuruteraan Mekanikal. Bagi merasai lagi suasana kampung, selain dari paluan kompang, perjalanan dari rumah ke rumah terbuka seterusnya hanya dengan berjalan kaki. Kesemua jabatan termasuk jabatan-jabatan pengurusan dan pentadbiran bersama-sama meraihkan kemerahan Aidilfitri di Dewan Al-Jazari. Dan hari ini keistimewaan rumah terbuka kali ini disambut di jabatan masing-masing dan Dewan, lokasi paling hangat bagi staf-staf dari jabatan pengurusan dan pentadbiran. Selain menikmati juadah, pelbagai aktiviti menarik dijalankan dan pelajar dari Kelab Semarak Seni PSA tampil dengan persembahan istimewa raya. Asal raya je lemang, asal lemang je raya. Jangan risau, bukan lagi di Jabatan Kejuruteraan Awam. Juadah special ini hanya bertempat di sini dan it's only for today. Okey, mohon perkenalkan nama dulu. Okey, nama saya Isha Anas bin Ahmad Masduki daripada Jabatan Perdagangan semester 5. Okey, tahun ni raya dekat mana? Tahun ni saya beraya di Sungai Besar, Selangor. Okey, tahun ni kita adakan raya di Politeknik Shah Alam pada 22 Syawal 1439 Hijrah. Bagi pendapat abang, apa keistimewaan pada hari ini? Okey, pada keistimewaan pada tahun ini, sambutan pada tahun ini agak lebih meriah berbanding yang sebelum-sebelum ini. Ini kerana daripada setiap jabatan, mereka melawat daripada jabatan lain ke jabatan lain. Contohnya, jabatan elektrik melawat kepada jabatan perdagangan melawat ke jabatan kejuruteraan elektrik. Rumah terakhir bukan penghalang bagi saya untuk meneruskan ekspedisi makan. Namun, ini bukan contoh yang baik. Tuan-tuan dan puan-puan, ingat sebelum terlambat, jaga kesihatan anda. Nama saya Tong Pei Er, saya dari Ipoh Perak. Macam mana raya you dekat Poli hari ini? Dekat Poli ini saya boleh sambutan raya dengan kawan yang kaum Melayu lah, yang sebab yang dulu saya sekolah menengah, saya dari sekolah kebangsaan, tak ada kaum Melayu. Sekarang ada banyak lah, sangat meriah, sangat gembira. Okay, so you cakap you boleh sukalah dengan raya sambutan hari ini, memang setiap tahun boleh diadakan? Ya, sebab banyak makanan. Okay, so banyak makanan. Makanan apa yang paling suka? Kuih mui. Kuih mui? Rendang? Rendang pun suka. Okay, so saja Peng. Selamat Raya. Tujuan dan matlamat sambutan Hari Raya kali ini semestinya untuk mengeratkan silaturahim antara pensyarah dan juga pelajar. Selain daripada itu, keistimewaan pelajar non-Muslim juga yang turut bersama-sama meraihkan hari perayaan kali ini cukup memberikan pengalaman yang sangat menarik. Setelah sesemua rumah selesai dikunjungi, perut pun sudah dipenuhi, cuaca pula semakin menakutkan. Saya yakin inilah waktu yang sesuai untuk kita melalapkan mata. Saya Syairul Islam, mohon mengundur diri. Politv PSA, salam hormat dan salam sejahtera.